Hi guys, welcome back lagi to With Me. Bobosku di sini bakal unboxing RAM DDR4 8GB 3200mAh Team Group Elite. Nah, mana nih Team Group Elite nih? Jadi di depan gua ini sudah ada kiriman pemesan di salah satu toko ijo guys ya. Kita bakal upgrade tough gaming gua cuy. Gua bakal jadi dual channel. Sekarang memori yang gue pakai itu masih 8GB. Gue bakal upgrade menjadi dual channel guys ya. Tambahannya 8GB juga, dengan kecepatan yang sama juga di 3200. Untuk harganya sendiri, RAM ini gue dapatin itu dengan harga sekitar 480-an. Itu kalau gak salah ya. Nanti linknya gue bakal sharein ke kalian, gue mesennya di mana guys ya. Ukurannya tuh kecil banget guys ya. Ini bisa cek lem Team Elite DDR8 3200. Kecil banget ukurannya. Emang ini sodim guys ya. Jadi kalau kalian pengen upgrade memori RAM untuk laptop, kalian mesti samain dulu dengan jenis kebutuhan laptop kalian guys ya. Jangan sampai kalian itu salah beli guys ya. Kalian cek dulu kecepatan laptop kalian itu RAM bawaannya berapa. Kalau kecepatannya itu 266, kalian jangan beli yang 3200 coy. Nanti gak akan kebaca, dia bakal ngebaca ke yang paling kecil ya guys ya. Ini kalian bisa cek warnanya tuh hitam black duff gitu guys, DDR4 made in Taiwan guys ya. Oke guys, ini alat-alat yang kita butuhkan untuk ngebuka atau membuka cover laptop gue cuy ya. Kalian bisa cek obengnya apa aja. Ada obeng besar, ada obeng kecil juga. Oke, pertama-tama gue longgarkan dulu baut-bautnya pakai menggunakan obeng yang gak besar. Nah, setelah itu gue baru pakai obeng yang ukuran yang sama, yang kecil. Nah, saran gue nih teman-teman nih, buat kalian yang pingin bongkar ini laptop, kalian mesti posisikan skrup-skrupnya di posisi yang sama ya guys ya, seperti gua nih guys. Dan just info guys, laptop ini gua belum sampai sebulan teman-teman. Gua pengen upgrade, tapi sebelum gua upgrade, gua tanyain sama service centernya, kita boleh ngebuka casing laptopnya untuk menambahkan SSD atau RAM-nya guys ya. Itu tidak menghanguskan garansi guys ya, tapi garansi masih fungsi teman-teman ya. Ini skrupnya itu kalian bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 skrup. Nah, kita cepatin aja skrupnya. Cuman di sini ada 2 skrup yang ukurannya itu emang kecil guys ya, karena di sudut-sudut kiri kanan paling depan itu ukurannya kecil-kecil banget guys. Kecuali sudut samping-sampingnya emang sama. Perlu diperhatiin teman-teman, setelah kita ada satu skrup yang agak keras banget yang di sebelah kanan situ. Nah, itu emang keras banget, tapi dia tidak bisa kita ambil posisinya, tapi tetap bisa kita buka casingnya. Nih, aku juga udah congkel-congkel tapi emang gak bisa guys. Tapi gak apa-apa guys ya. Nah, kita pastikan aja posisi skrupnya sudah benar, biar nanti pada saat pemasangan kalian tidak ragu guys ya. Nah, setelah skrupnya kita buka, kalian mesti gunakan itu kartu kecil atau kartu ATM juga boleh. Yang kartu emang yang bisa kalian masukin, tapi saran gue sih untuk membuka awal emang sulit banget teman-teman. Gue sudah usahain, tapi ada satu selah yang dari depan gue gunain pakai kuku, terus baru gue congkel lagi pakai kartu ini guys ya. Itu gue udah congkel juga, emang susah banget, keras emang karena masih baru kan. Nah, di sini gue baru dapat selahnya guys buat mencongkelnya. Nah, ini guys, di sudut ini gue saranin kalian jangan sampai mencongkel pakai benda-benda tajam guys ya. Nah, di sini gue udah dapat selanya guys, kuku gue sudah masuk dan gue akhirnya kartunya bisa masuk ke dalam. Setelah kartunya bisa masuk itu baru enak guys, baru selanjutnya kalian bisa mensesuaikan
tekanannya di, dan diusahain jangan terlalu keras guys ya, karena dia kan cuman congkelan klik gitu aja guys, gampang banget. Nah setelah bagian samping-sampingnya kalian buka, nanti baru kalian angkat pelan-pelan. Nanti yang bagian depannya juga bakal gampang buat mengangkatnya. Tarang, akhirnya kebuka juga. Nah inilah kira-kira teman-teman ya, kalian bisa cek. Kita ada fansnya, kalian bisa cek guys posisinya seperti ini, posisi belakangnya. Nanti kita bakal pasangin. Tadinya tuh gue pengen nambahin SSD guys, harddisk di sini guys. Tapi casing harddisk gue itu emang belum punya cuy. Jadi gue mesti beli casing besi dulu guys, buat nambahin nanti harddisk eksternal, terus gue jadi internal nanti guys ya. Nah ini memorinya kalian bisa cek guys, memorinya sudah di tangan gua dan kita gampang banget sih masangnya, simpel banget. Yang pertama-tama kalian lakuin itu tuh kalian buka dulu guys, terus kalian cek tuh ukurannya hitam daf gitu, kecil banget guys. Nah ini di tengah-tengah ada kayak lapisan hitam gitu, kalian buka aja posisinya nanti. Terus kalian masangnya itu tuh kalian bisa cek kan bawaan kita yang Samsung, yang ini untuk SSD guys ya. Tuh kalian bisa bongkar dan kalian cek. Untuk masangan permasangannya kalian mesti agak ke atas guys ya. Memang kayak gitu. Cocokin aja tembaganya guys. Setelah posisinya bener atas, nanti kalian langsung tekan, nanti ada bunyi klik. Nah, setelah bunyi klik itu posisinya udah aman sekali. Klik, nah sudah klik, oke. Kalian tutup aja. Setelah itu, setelah kalian pasang semuanya, kalian pastikan dulu posisi RAM-nya itu sudah terpasang guys ya. Oke, kita tutup dulu casing belakangnya. Jadi sebelum kalian pasang murnya guys, scrub-scrubnya, pastikan dulu memori RAM kalian itu sudah kepasang di sistem Windows kalian guys ya. Oke, langsung kita hidupkan aja posisinya. Kita hidupkan aja dulu guys ya. Oke guys, kita cek dulu tuh CPU, di CPU Z kita cek guys ya. Posisi memori kita. Ini gua zoom dulu guys ya biar aman. Oke, kalian bisa cek guys. Memori itu udah channelnya di dual ya guys ya. Dan untuk ukuran size-nya kalian bisa cek DDR4 16 GB. Untuk speednya sendiri itu udah sama ya guys ya. Slot 1 kita udah pasang tim grup INC. Tuh, kalian bisa cek speednya sama di 3200. Tuh, ukurannya lihat tim grup sama kan. Ini kertas yang gue pegang itu garansi guys ya. Garansinya seumur hidup guys. Untuk slot 2 nya Samsung. Oke guys. Oke. Setelah kita cek baru kita pasang skrup-skrupnya dengan posisi yang sama tadi. Nah untuk pemasangannya itu lebih gampang banget dibanding kita saat buka guys ya. Jangan kunci skrup kalian terlalu keras guys ya, nanti takutnya dol guys ya. Oke guys, cukup sekian video unboxing RAM 8 GB dan gua tunjukin gimana cara simple memasang memori RAM. Thank you teman-teman yang sudah menonton video gua. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan share. Dan terima kasih atas waktu kalian. Gue izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you di next video. Bye-bye.